Kita lagi jemput Pungki. Pungki itu yang akan bantuin aku di workshop The Remix kali ini. Pungki adalah teman aku yang baik, dan juga dia nanti sebagai vokal director. Kebetulan hari ini workshopnya rekaman, rekaman buat week yang ketiga. Lagunya agak sedikit susah karena temanya retro, jadi lagu-lagu jadul gitu. Oh, berasa muda ya. Ya, aku belum lahir sih, jadi gak tau ya. Weh, baru tahu lagunya. Tahu banget ya. Di taman aja. Ah, gak apa-apa dong, kan masih jam segini. Kita soalnya lancar banget. Lancar sekali ya. Kamu ganteng banget sih, Kak. Ganteng apa, gue belum mandi. Habis. Oh, gila, belum mandi aja ganteng gini. Yes, ini dia Kak Pungki. Yeay, Kak Pungki. Kak Nuno. Kak Nuno. Sekarang kita workshop week ketiga dan udah di studio, udah ada Kasir juga, Mahersa, ada vocal coach juga, tapi satu yang belum ada, Mas Kurkur. Kena macet kayaknya. Elektrisitinya apa teh? Eh, Kurni ngomong dulu. Apa tuh? Dari mana kok telat? Dari kosan. Tapi tidur. Tidur. Ah, malam lagi tidur. Kan gue mau. Ini salah satu remixer dari grup aku, Unisal, lagi mendengarkan single terbaru. Yang single terbaru aku yang akan dirilis segera. Kita lihat apa dapat bagaimana menurutnya. Kok senyum-senyum gitu? Entah senyum, entah apa maksudnya. Ini itu. Kok perhatian banget sih? Perhatian banget sama Pungki. Jangan besties. Besties. Buketnya gimana? Hah? Buket dong bestiesnya. Gak mau ntar masuk. Parah lu. Rusak image I. Besties. Besties. Ini kalau dia malah di oh, ini mau nulis di Sony Lab. Gloomy banget itu, tapi temponya tempo remix gitu kan. Iya, makanya. Kalau Unisound nge-remix ini udah kebayang belum? Udah, langsung kebayang jadi apa, jadi apa. Oh, ya. Lagi ya, depannya kayak tadi udah hampir tapi masih kayak mikir banget sih nyanyinya. Terus yang awalnya temponya awalnya jangan kedodoran tapi yang agak belakang-belakang dikit boleh. Cacat, cacat, cacat gitu. Panasin dulu aja. Ngomongin zodiak. Kalau aku Aquarius kan, Aquarius tuh keren sih. Bodoh amat. Langsung banget. Kalau katanya Kak Pungki, Aquarius itu temennya banyak. Terus apa bertemannya tuh long lasting. Ya, lama pokoknya, awet lah. Terus apa ya? Bosenan bukan Aquarius.
Ya, bosenan. Bosenan juga, tapi keren sih. Tetap keren. Terus apa lagi ya? Leo gimana, Leo? Leo itu keren. Bintang terkeren. Sama dong sama aku. Leo itu egois sebetulnya. Tapi dia sangat kreatif dan setia. Cih. Ini ngomongin zodiak apa promosi diri sendiri cari jodoh nih? Leo apa lagi ya? Begitu deh. Oh iya, Aquarius juga tuh setia tuh. Semuanya setia. Sekarang Pisces apa? Kalau Pisces menurut Kak Tia apa? Pisces itu sensitif, penyayang. Boong. Jadi penyayang banget, terus setia, resmas, penyayang binatang, semuanya bagus-bagus. Pisces tuh kayak ikan, kemana-mana, mengalir. Gaul ya? Gaul. Gaul ya, banyak temennya. Yang pasti Pisces itu pemimpi. Tukang berimajinasi. Zodiak, kalau ini gak tahu zodiaknya apa. Zodiak apa ya? 21 April itu apa? Hah? Aries. Oh, Aries. Keras kepala pasti. Aries teratur. Keras kepala tapi. Iya, keras kepala teratur. Tapi teratur dia, hidupnya teratur, semua teratur. Oh, sih dia rata-rata. Masa? Jadi ternyata Kurni Taurus, berarti bukan apa tadi? Aries. Bukan Aries. Iya tahu, bukan maksudnya bukan apa? Bukan teratur. Bukan teratur berarti. Dia salah tuh. Taurus yang rujuk. Memiliki jiwa toleransi nomor keberuntung. Taurus tuh sangat seksual ini banget loh, oriented. Iya. Tapi dia ada dua macam, yang cewek ya, gue nggak tahu kok cowok beda. Makanya maunya sama Briana kan. Makanya. Tapi ada yang dia nggak ngeliatin, tapi sebenarnya kesana sini. Ada juga yang nunjukin banget, pak, lacur banget. Itu Taurus. Taurus kalau udah suka sama satu, bodo amat mau udah dilepeh, diludahin, kalau suka bodo amat gitu, dikejarnya terus. Emangnya gitu? Iya. Itu selalu tepat gitu kan? Enggak, ini kan kebanyakan menang merah, resep. Anjay, aroma keberuntungan, aroma madu. Aroma apa, aroma apa? Aroma keberuntungan katanya. Apa aroma keberuntungan? Aroma madu. Madu. Madu, mawar, lili, kayu om. Mikirin si orang net aja dramanya. Paling enggak kita maunya twist. Mereka juga pasti ngasih. Iya kan, pasti mereka kan mikirin gitu. Musiknya aja dulu gitu, maksudnya musiknya yang dibikin gimana ya gitu. Twistnya tuh selambat apa. Hai. Workshop udah kelar. Suaranya udah bantal. Mata udah 5 watt. Jam menunjukkan hampir setengah 12 malam. Waktunya ciao. Kurni belum deh. Dadah, Kurni. Iya, dadah.